Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesi yang kedua kita meracik untuk obatnya kista ya Mbak. Kista yang sudah dioperasi yang kiri berapa tahun sudah operasinya? 2011. Sekarang 2010 tahun. 10 tahun ya. 2001 sekarang. 10 tahun yang lalu sudah dioperasi yang kiri. Sekarang kistanya malah yang kanan dan yang kiri tumbuh lagi ya. Lalu pendarahannya sudah 1 bulan tidak berhenti. Gitu ya. Kita fokuskan untuk meracik kista dan pendarahannya ya Mbak. Dan nanti itu nomor satu sering-sering istighfar minta ampun pada Allah ya. Tuh nanti saya lihat perkembangannya itu 5 hari. Mungkin kalau tidak ada perubahan kita ada rupiah, tidak ada biaya. Mau saya mau dikasih alhamdulillah, tidak dikasih ya alhamdulillah. Kita mulai ya Mbak. Cara C yang pertama adalah bangli. Ini bangli. 1, 2, 3. Ini bangli. Yang kedua adalah biji kurma. Makanya dikumpulkan nanti bisa ditumbuh. Biji kurmanya ikut di blender biar bersih. Blendernya enggak akan kuat. Lalu ada daun singkong. Kita transparan kalau ngobat. Apa yang di itu. Lalu ada garam Himalaya, garam terbaik di dunia. Lalu ada daun salam. Semua ya Mbak. Kelor. Lalu lada hitam. Makanya saya nggak perlu nunggu. Lalu ada lengkuas. Lengkuas, lalu kapulaga. Ada kayu manis. Ini untuk 1 bulan ini bisa berkurang nanti. Penyakit Mbak ini bisa 15 hari. Ini ada jengkol. Kalau nggak buah, saya ingin kebantu buah jengkol. PK, PK itu bunga lawan juga. Ya.
Mahmud. Kulitnya ini 280.000 per kilo. Ini ada tumbar. Ini ada jahe, ini jahe merah mbak. Sekarang terakhir untuk kistanya. Kita transparan, tidak sembunyi-sembunyi, semua bisa niru. Ini yang untuk kista. Ini adalah jamur. Jamur kuping, jamur itu paha itu. Ini ada di Al-Qur'an. Semua tidak ada artinya kalau tidak dibuai. Ini sendoknya, jadi saya sendok ini. Ya. Satu sendok ya. Sekarang kita doai. Mulai ya mbak, kita berdoa pendek aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim tanjilal azizir rahim ditundira kauman ma undira abauhum fahum khafilun laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Shadaqallahuladzim. Allahummarhamna bil Qur'an. Allahummarhamna bil Qur'an. Allahummarhamna bil Qur'an wa nurun wa rahmat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhammad, ya Aziz, ya Jabbar, ya Allah. Aku mohon ya Allah, jadikan ya Allah ramuan kurma serta madu ini ya Allah penyembuh Ibu Novia ya Allah yang sedang sakit kista dan pendarahan ya Allah, tolong sembuhkan, sehatkan ya Allah supaya bisa ibadah menjadi ibu yang baik melayani suaminya ya ya Allah. Aku mohon sembuhkan, sehatkan kistanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna wa qina adzabanna wa wakinya syaitan matur ya asyikubah ya rumah Allah masyarakat wa syarikat wa baiklah Muhammad wa Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah. Selesai ya mbak.
acaranya gitu ya. Dan nanti sahurnya sampean adalah yang pertama tadi buat ini tadi air mendidih, lalu ngecus buah. Jadi basis ini untungnya mbaknya anu kuat minumnya, bersyukur ini modal. Tuh. Minumnya kuat itu adalah modal.